بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kepada kita kumpul lagi selama meneruskan kelas pengajaran kita berkaitan fiqh doa dan zikir yang mana kita pada kali terakhir bincangkan sampai kepada afdalatul Quran mujaratul zikr mana keafdalan Quran untuk semata-mata menjadi zikir. Tapi lepas kita bincangkan apa panjang lebar tajuk tersebut, kita berarti macam pengarang kita, pengarang buku ni apa cuba ketengahkan sebenarnya setiap orang tersebut dia ada keafdalan yang berbeza. Macam kita kata walaupun Al-Quran tu semata-mata zikir memanglah afdal, tapi bila mana apa ada yang Nabi SAW sendiri tentukan sebagai zikir pagi dan petang atau pada keadaan tentu macam orang yang haid dan sebagainya, maka dia akan menjadi zikir yang lain tadi paling afdal untuk orang berkenaan. Yang mana dia datang daripada apa zikir pagi dan petang sebagainya akan menjadi lebih utama berbanding dengan Al-Quran. Tapi kalau ikutkan memang Al-Quran lah paling utama, tapi tidak pada semua keadaan. Okey, baik. Ini sambung insya-Allah tajuk baru. Surat apa tajuk yang ke tajuk yang ke 18 eh. Baik. Fadlu talabil ilmi, kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. Ini sebab kerana asas bagi zikir dan doa ni seorang tu kena mengetahui ataupun apa tahu apa yang patut dan apa yang tidak. Maka dengan sebab itu macam kita pernah bincang ke dahulu dalam zikir ni ada adab-adab dia. So menuntut ilmu tu juga dikatakan zikir. Menuntut ilmu tu sendiri adalah zikir eh. Bahkan majlis zikr dalam hadis Nabi SAW adalah majlis ilmu. Majlis pembelajaran Al-Quran, pengajian Al-Quran, mengetahui makna-makna Al-Quran dipanggil majlis zikr. Majlis zikir. Jadi dengan sebab itu kaitan kat sini disebutkan kelebihan menuntut ilmu. Okey, berkata pengarang kita hafizahullah, tidak syak lagi, tiada sebarang keraguan bahawa menyibukkan diri ataupun memenuhkan masa dengan menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu, mengetahui halal dan haram, mengkaji atau mempelajari Al-Quranul Karim, mentadabur Al-Quran Al-Karim, mengetahui sunnah Rasulullah SAW, sirah baginda dan perkhabaran baginda, tak syak lagi benda-benda tersebut adalah sebaik-baik zikir dan seafdal-afdal zikir. Dan majlisnya, majlis-majlis tu, majlis apa untuk mengenali halal haram, majlis mengkaji Al-Quran, mentadabur Al-Quran, majlis-majlis untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW dan juga sirah baginda atau khabar-khabar baginda, ia adalah sebaik-baik majlis. Ia adalah sebaik majlis. Dan ia adalah afdal daripada berbanding dengan majlis zikir mengingati Allah Ta'ala dengan tasbih, tahmid dan takbir sahaja. Dan kalau orang tu duduk diam, bertasbih, takbir, dia belajar Al-Quran, dia belajar sunnah, dia belajar berkenaan halal haram, itu lebih afdal. Kerana ia adalah termasuk dalam lingkungan fardhu ain. Kerana menuntut ilmu ini termasuk dalam lingkungan fardhu ain ataupun fardhu kifayah berdasar kepada kedudukan eh. Sedangkan zikir sahaja, zikir mujarrad zikr, zikir sebutan saja, ia menjadi tatawuk atau benda sukarela semata-mata. Nak buat, tak buat pun tak apa. Tapi mengisi lebih baik. Tapi sedangkan menuntut ilmu itu adalah kefarduan. Dia bukannya benda optional. Bahkan kalau dia kata, kalau ikut dari segi maksud dia kata apa, fardu ain, bagi siapa-siapa yang tak tahu. Mana bila kita kata tak ada siapa tak tahu, maka dia wajib belajar. Dan bila dia katakanlah benda tu tambahan, contoh macam mendalamkan pengetahuan tentang apa tafsir dan sebagainya, mesti ada kurang-kurang dalam satu kampung tu seorang. Dan satu kampung atau satu negeri ada seorang yang boleh menjadi rujukan dalam perkara tersebut. Contoh macam katakanlah apa kampung apa dia, di sebuah kampung di China, apa dia masuk Islam kan, memang orang Islam semua. So dalam kampung tu mesti ada orang yang tahu tentang tafsir. Mesti ada orang yang tahu tentang fiqh. Mesti ada orang yang tahu tentang muamalah dan sebagainya. Tak boleh tidak ada. Dekat situ jadi fardu kifayah. Maksud dia kena ada seorang mengetahui perkara tersebut supaya menjadi rujukan kepada orang lain. Adapun kalau ada atas diri manusia itu sendiri menuntut ilmu menjadi fardu ain, apabila contohnya macam dia nak melaksanakan, contoh macam solat. Dia nak solat. Dia tak tahu solat macam mana. Maka ke atas dia menuntut ilmu tentang solat tadi adalah wajib.
atau taharah, tak tahu bersuci macam mana, mandi wajib tak reti. Maka menuntut ilmu untuk mandi wajib tadi adalah wajib, adalah mesti, bukannya fardu kifayah. Bukan jiran dia belajar dia boleh lepas. Faham tak? Atas individu. Pasal ada ilmu yang menjadi individually menjadi wajib ke atas orang berkenaan. Dia bukan hanya optional. Ada ilmu contoh macam ilmu berkenaan macam masalah apa, muamalat keuangan. Tak tahu tak apa. Kena tapi kurang kena ada orang yang tahu dalam lingkungan kita. Dalam lingkungan contoh macam apa, community, masyarakat kita, negeri kita atau negara kita, mesti ada orang yang reti. Kalau dia kata semua tak reti, maka semua dosa. Semua tak reti, tak ada seorang pergi belajar, maka semua dosa. Itu konteks fardu kifayah. Adapun fardu ain ke atas setiap individu tadi, memang ada ilmu yang berpadanan dengan ketika dia nak melaksanakan perkara tersebut, maka wajib dia belajar. Wajib dia belajar ilmu untuk membolehkan dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala seperti yang dituntut. Jika tidak, maka dia segala amal yang dia buat akan habis. Sebab so, kita tahu bahawa dalam masalah apa, ilmu itu didahulukan sebelum amal. Ilmu sebelum kaul dan amal. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam apa Zubat Ibn Ruslan, dia kata apa wa kullu man bighairi ilmi, apa semua orang dengan tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan dia tertolak takkan diterima. Semua orang tanpa ilmu dia beramal, amalan dia tertolak takkan diterima. Orang yang ada ilmu tak beramal, maka akan diazab sebelum dia penyembah berhala. Dia kata, tapi dalam, dan setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan dia tertolak takkan diterima. Semua faham tajuk ni, tapi dalam masalah taklid disuruh taklid. Kadang-kadang kita bila kita ajar-ajar kan mengenai fake hadis dan sebagainya, ada orang kata ini lain ustaz, hadis ni maksud lain, kita tengok fiqah. Macam yang tadi saya mengajar dekat Kota Masyarakat, waktu terangkan berkenaan masalah solat-solat sunat. Yang solat sunat malam kan, tak ada pembahagian solat taubat, tak ada pembahagian solat hajat, tak ada pembahagian solat tahajud. Tahajud tu adalah perbuatan solat bila anda tinggalkan tidur. Kalau anda tidur, kemudian bangun, apa ibadat anda buat lepas tu panggil tahajud. Tinggalkan perbaringan maksud dia, tinggalkan tidur. So, maksud dia bila anda niat saya aku semayang solat tak sunat tahajud, maksud dia sunat tinggalkan tidur. Faham tak? Jadi nak ajarkan orang kalau benda berkenaan niat. Pasal sebab kadang-kadang orang tak boleh buat ibadat sebab tak reti niat. Dalam masyarakat kita banyak orang tak buat sebab tak tahu niat. Ada tu tak mandi wajib sebab tak tahu niat pun ada. Kisah benar. Ni kawan-kawan kita dekat IJN cerita. Ada makcik datang. Makcik, bukannya budak. Makcik. Datang tanya, makcik dah berapa tahun dah umur, tak pernah mandi wajib semua hidup. Iya. Ini masalah dia. Tapi pasal masyarakat kita, dia tak reti kan. Pasal banyak sangat ada apa, buku panduan ibadat, nama solat. Bila kita buka hadis Nabi SAW, contoh macam dan solat istikharah. Nabi tak kata solat tu nama solat istikharah. Nabi kata perbuatan istikharah diisi dengan solat dan doa yang Nabi ajarkan. Bahkan para sahabat menyatakan Nabi ajarkan kami istikharah seperti mengajarkan satu surah daripada Al-Quran. Bukan solat tu, doa tu. Nabi ajarkan macam doa satu, ajar satu surah daripada Al-Quran. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa ada kerunsingan, man hamma ala syai'in, dia tak tahu nak buat pilihan sebagainya. Kemudian falyarka' rak'atain. Dalam hadis Bukhari Muslim, ghairal faridah, selain fardu. Solatlah dua rakaat selain fardu. Simple, maksud dia solat dua rakaat selain fardu, maksud dia lepas zuhur punya solat pun boleh masuk. Kan? Lepas maghrib ke? Lepas isyak ke? Tak mesti tengah malam. Tak mesti dia kena tidur dulu. Bahkan istikharah tadi dia kata doa solat dua rakaat selain fardu. So other than fardu, ni solat tahiyatul masjid ke kita masukkan dalam masjid nak duduk, kita solat kemudian doa tersebut. Tak ada masalah, buatlah. So meaning that doa solat tersebut hanya bertajuk saja ke solat dua rakaat, sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Settle masalah. Hatta kalau solat hajat yang hadis dhaif tu pun, macam itulah lafaz dia. Sebab datang lafaz tersebut, kata fariyaka, apa, solat wuduk lah dengan wuduk sebenarnya. Bagi siapa dah hajat kepada Allah Ta'ala, atau kepada manusia di kalangan anak Adam, maka hendaklah dia berwuduk. Elokkan wuduk, guna solat dua rakaat. Tak ajar baca apa pun. Tak dia ajar baca apa. Solat dua rakaat. Manillahi Ta'ala. Kemudian, puji Allah. Selawat ke atas Nabi dan sebut. Allah apa la ilallah al-halimul karim apa subhanallah rabbil ashar azim alhamdulillah rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik. Dia doa lah, doa tu yang diajarkan. Masalah solat tu dua rakaat lillahi ta'ala. Waktu bila terang itu, waktu ada orang angkat tangan, kata ustaz itu hadis fiqahnya lain. Saya kata fiqah kitab mana buka, kita saya kita bagi pansat apa, terang sebut dengan saya nak tengok kitab mana. Saya kata fiqahnya lain, hadisnya lain. Kalau bukan daripada hadis dia ambil fiqah, dia ambil dari mana?
fake. Kalau tak diambil daripada hadis, diambil dari mana? Kalau para ulama mengeluarkan hukum tanpa merujuk pada hadis, nak rujuk ke mana? Pelik kan manusia ni, kadang ada macam tu. Dia pasal atas dasar kejahilan kan, macam-macam benda berlaku. Kadang-kadang orang tak tahu nak solat, istikharah pun kes apa? Kes tajuk untuk kahwin. Tukar kerja. Apa lagi? Pindah rumah. Beli rumah. Sedangkan masalah istikharah para sahabat buat, tali kasut putus. Nak beli kedai sini ke kedai sini? Allahu Akbar. Tali kasut putus. Kita bayangkan nak beli ikan. Ikan apa nak beli hari ni? Para sahabat Nabi SAW buat istikharah pada sekecil-kecil perkara. Bukan hanya tunggu benda besar je. Dan mereka anggap, dan dalam doa istikharah tu, bukan maksud anda dapat petanda. Doa tu jelas bila kita, dia baca kan. Allahumma inni astaghfiruka bikudratika. Kan? Apa astaghfiruka bi ilmika. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau mampu, aku tak mampu. Engkau berkuasa, aku tak berkuasa. Engkau tahu, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau tahu benda-benda ghaib. Allahumma ya Allah, in kana hadzal amr, sekiranya perkara ini, urusan yang aku nak buat ni, khairul li, baik untukku, lidi fi dini wa ma'ashi, pada urusan agamaku dan juga kehidupanku, wa akhiratu amri, dan urusan apa, dan pada akhiran nasib akhiratku, faqdurhu li, mampukanlah aku untuknya, wa yassirhu li, mudahkan ia untukku. Kalau buruk pula kita kata ingkarah syarruli, buruk untukku. Mana jauhkan aku dari dia, jauhkan dia daripada aku. Itu doa kita. You don't have to dapat sign gambar mimpi. Faham tak? Tak ada gerak hati pun. Pasal bakal kalau dia kata kalau patut tak boleh beli, kita pergi habis. Maksudnya tak bagi tu. Pasal pergi je, just go. Buat je, pasal kita dah minta dengan Allah Taala. Kalau dia baik untuk aku, untuk agama aku, untuk akhirat aku, apa pengakhir aku, mudahkanlah aku untuk dia, mudahkanlah aku, dia untuk aku, mampukanlah aku untuknya, dan mampu apa, mudahkanlah dia untukku. Kita dah minta dah, jelas dah. Orang kita dia macam kena bayang, kena sekian. Ni bukan fekah. Saya nak ketawa kan, pasal abang tu kata ni fekah. Ustaz, saya kata fekah kitab mana? Terangkan saya, kita bincang, bagi tahu kitab mana satu. Kalau buku panduan ibadat yang jual bahasa Melayu dia tak pakai. So, benda tu macam-macam benda dia tambah. Dalam satu hari, 100 solat sunat dalam sehari. Serius, banyak benda, banyaknya. Kan? Yang kita tahu yang 12 rakaat, kita tahulah. Kan? Campur-campur tak cukup 100. 100 rakaat sehari semalam. Kadang-kadang banyak orang tak solat malam, sebab tak tahu niat. Tunggu, nak betul zikir munajat tak tahu pula. Lagi tak buat. Kan? Ya Latif tak hafal kan? Kan? Dia tak hafal zikir munajat tu. Pasal nak kena apa solat, dia dianggap kena ada zikir munajat. Jadi, itu yang kita hasil dia. Tak ibadat langsung. Kerana apa? Jahil berkenaan dengan cara untuk ibadat tadi. Niat ibadat tu bukan tak ada complicated pun. Disusahkan, disukarkan. Mana nak solat malam, kena tunggu Tok Syekh tu datang. Awak tak boleh kita solat sendiri ke? Kan pelik kadang, kesian. Jadi itu sebab kenapa bila kita kata permulaan bagi perkara ni belajar. Ilmu, menuntut ilmu taklah penting. Kerana bagi orang tu beramal, dia kena faham apa dia nak amalkan. Dan kenapa dia nak beramal, dan kita kata kalau dia jahil, menuntut ilmu bagi amalan yang dia jahil tu adalah wajib. Fardu ain ke atas diri dia. Nak solat, fardu ain dia kena belajar. Nak bertaubat, fardu ain dia tahu apa itu taubat. Nah, tu macam dah buat dosa baru cari ustaz. Kan kena tahu dari sekarang. Sebelum kita berdosa lagi, kita kena belajar apa itu taubat, apa dia cara dia sebagainya. Jadi tidak timbul tajuk solat sunat taubat. Saya tunjukkanlah hadis Nabi SAW yang solat sunat taubat tadi tak pernah wujud pun. Bahkan Nabi SAW sebenarnya dia merujuk kepada ayat surah Hud ayat 114. Dikisah ada seorang lelaki dalam hadis Bukhari Muslim. Lelaki ni dia tercium seorang wanita. Tak tahu dia cium perempuan tu ke perempuan cium dia. Yang pentingnya kisah ni dia jumpa Rasulullah untuk minta supaya ajarkan cara untuk lepaskan dia dosa. Sebab dia rasakan dia berdosa. Jadi bila Nabi SAW, lelaki datang mengadu, Nabi SAW kata kepada dia, Nabi kata kepada dia, apa, tak, mula tadi Nabi diam, tak kata apa benda dia. Okay, dia sibuk datang, minta supaya Nabi SAW berikan penyelesaian bagi dia punya kemuskilan. Mana dosa dah buat, macam apa dah buat sekarang? Ada hudud ke? Kan untuk tercium ni ada tak hudud dia? Takzir macam mana ke? Kena pukul lempang mulut ke? Letak cilibur ke? Nak tahu apa benda kena? Pasal dia dah buat dosa, dia nak tahu apa benda masalah dia. Jadi ayat 14 turun. Lepas tu tak lama lepas tu, lepas dia tanya soalan,
Maka Allah turunkan ayat 114 surah Hud. Okey. Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan wa aqimis salata, dan dirikanlah solat. Tarafayn nahar, pada dua penjuru siang, di pertengahan di antara penjuru siang, mana daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, kan dua penjuru siang. Wa zulafam minal lail, daripada pertengahan malam. Dirikanlah solat pada sepanjang pertengahan siang dan pada pertengahan malam. Maksud dia banyakkanlah solat. Dan memang kita tahu ibadat paling afdal adalah solat. Lalu lepas tu Allah kata innal hasanat, sebenarnya kebaikan-kebaikan itu yudhibuna sayyiat, menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu peringatan bagi siapa, orang-orang yang beringat. Maksud dia dengan bila orang tersebut dia buat dosa dan sebagainya, dia kena counter balik dengan buat baik-baik. Faham tak? Dia ada benda-benda yang kita kata tak boleh, kena ada kafarah dia. Contoh macam bunuh orang, dia ada kisos, ada diat, ada kafarah dia, bebaskan hamba, ada puasa 2 bulan berturut-turut. So maksudnya dia ada benda yang memang Allah Taala letakkan kafarah dan hukuman dia. Ada benda Allah Taala tak letakkan. Contoh macam kes tadi lah, cium tadi tak ada. Cium tadi tak ada. Tak datang cara untuk tebus dosa berkenaan. Tidak dari Allah Taala berikan. Tapi Allah Ta'ala berikan general means bagi perkara ni. Yang ni bahkan dipahami oleh para sahabat, dosa-dosa yang kita kata akan dihapuskan oleh solat, puasa, zakat, haji, ibadat-ibadat yang kan, bila kita kata solat 5 waktu sehari semalam, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa bagi apa di antaranya, bila jauhi dosa-dosa besar. Maksudnya dalam konteks ni benda-benda tersebut dibuat dan tak datang dari Allah Ta'ala sebarang hukuman khas, dan tak ada daripada apa dijanjikan neraka dan sebagainya. Maka sebab itu dekat sini datang, anda kena laksanakan ibadat, antaranya adalah solat. Dirikanlah solat sepanjang pertengahan siang, mana penjuru siang, dua penjuru siang, dan juga pada pertengahan malam. Dirikanlah solat. Bukan maksud dia, kalau ikutkan dua ayat ni, tak ada kata rakaat pun. Dan Nabi tak kata pada orang tu rakaat berapa banyak dan sebagainya. Dia kata pergilah solat. Jadi ada orang ingat solat dia tadi solat taubat. Jadi sunat taubat tu yang timbul tajuk solat sunat taubat, dibincangkan, dibahaskan sebagainya. Sedangkan kalau ikutkan daripada Al-Quran ni, dan lelaki tersebut tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ini untuk aku sahaja ke? Nabi kata tidak, untuk semua umatku. Semua umatku. Mana semua umatku dapat benda ni. Maksudnya yang tajuk dia sebenarnya adalah ni. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Yang itu sebenarnya tajuk dia. Any goodness akan menghilangkan keburukan. Mana kita ada dosa, buat benda baik. Supaya buat benda baik tadi akan menghapuskan dosa yang kita telah buat. Itu cara kita ganti balik. Mana buat jahat, buat baik balik. Every time kita terbuat salah, buat baik pula lepas tu. Supaya benda baik tadi akan menghapuskan keburukan yang kita buat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Jadi benda macam ni lah kita kata, sebab bila kita buka dalam kitab fiqh, apa maksudnya Syafi'i dan sebagainya, bila bincang tentang solat sunat, tak muncul pun nama-nama tersebut. Itu masalah dia. Solat apa, solat indah sunat tu. Solat qiyamul lail ada. Solatul lail ada. Solat tarawih ataupun solat qiyam Ramadan ada. Dia disebut. Atau sebut. Tapi tak sebut berkenaan solat hajat lah, solat sekian. Tak disebut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Itu masalah dia. Bila orang kita duk sebarkan, kita tak tahu dia dipakai kitab mazhab mana. Memang kisah tersebut ada. Sesetengah ulama' bermazhab Syafi'i menyebarkan. Bukan Imam Syafi'i yang menyebarkan. Bukan Imam Nawawi tak sebarkan kisah tersebut. Faham tak? Itu sebab bila orang tu mengaku dia bermazhab Syafi'i dan sebagainya, kena tengok dia benar ikut siapa. Ikut buku panduan ibadat yang dia beli kat kedai ke? Atau dia ikut mazhab Syafi'i betul? Sebab banyak-banyak benda bukan mazhab Syafi'i pun. Bukan mazhab Syafi'i. Tidak menjadi amalan mazhab Syafi'i pun. Yang peliknya dia buat juga. Paling besar macam kita bincangkan itulah. Dia menyampaikan pahala bagi orang mati dengan bacaan Quran kan. Imam Syafi'i kata tak sampai. Tapi diorang buat juga. Alasan dia kerana? Kerana ada pendapat kata sampai. Yang kata sampai, Ahmad. Walaupun dengan tanpa ritual lah. Upacara tidak ada. Dia cuma kata kalau orang tu baca Quran, dia kata, ya Allah, aku baca Quran tadi, bagilah pahala pada si fulan bin si fulan. Macam dia kata, datang kelas. Dia kata, ya Allah, pahala aku datang kelas tadi, bagilah si fulan bin si fulan. Dia boleh bagi semua benda dalam mazhab Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i tak. Benda-benda yang bersifat apa ibadat badaniah tidak boleh dilepaskan kepada orang lain. Kecuali ada dalil. Contoh macam masalah hutang, masalah puasa,
kan puasa, orang tu puasa, mana kita kena gantikan balik bagi pihak dia. Ha, itu tajuk lain. Ada yang datang dalil. Tapi nak kias dalam ibadat tak boleh. Sebab tak, Imam Syafi'i tak melepaskan. Jadi dengan sebab itu, tengok, belajar ilmu ni penting. Ada kala menjadi fardu ain, ada kala fardu kifayah. Tapi yang fardu ain kat atas diri kita. Tiap kali nak beramal, tolong belajar sebelum kita beramal. Sebab tanpa ilmu, amal tadi akan tertolak. Sebab dia menjadi taklid. Tiru. Amalan tiru-tiru tak jadi. Amalan tiru-tiru ni tidak menjadi sebagai amalan. Okay, kerana ini dia kata telah sabit. Telah sabit daripada Nabi SAW. Dalam melebihkan ilmu dan mengutamakannya ke atas ibadat. Dan mendahulukan orang yang alim ke atas abid. Bapa baginda SAW telah bersabda. Mengata fadlul alimi alal abidi. Kelebihan seorang yang alim. Itu berilmu. Alal abidi ke atas ahli ibadat. Orang yang tak ada ilmu tapi ibadat banyak. Ibadat banyak, jahil. Tapi yang seorang lagi, orang yang alim. Ke atas orang yang abid. Kafadlil qamari laylatal badri. Seperti kelebihan bulan malam 14. Malam purnama. Ala sa'iril kawakibi ke atas sekalian bintang-bintang. Itulah kelebihannya orang yang berilmu mengatasi orang yang abid. Abid tu bagus tapi tidak apa mendahului orang yang berilmu. Mengeluarkan hadis ni Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain daripada hadis Abu Darda. Hadis riwayat Abu Darda. So kelebihan orang yang alim kata abid tu jelas Nabi SAW utamakan. Dan telah mengandungi hadis ini kepada perumpamaan yang amat menarik, amat hebat. Yang menyerangkan, yang diterangkan melaluinya kadar perbezaan di antara seorang yang alim dengan yang abid. Kadar perbezaan di antara seorang alim dengan abid. Di mana Nabi SAW menyerupakan orang yang alim dengan bulan pada malam purnama, iaitu malam yang ke-15 setiap bulan, hari ke-14, malam ke-15, yang padanya berlaku ke pengakhiran ataupun sehabis-habis kesempurnaan bulan berkenaan dan juga kesempurnaan cahaya dia. Keelokan cahaya dan juga kesempurnaan bulan terjadi bulat betul. Kan bulan kan kita kata dia start dengan macam tu, dia berakhir dengan macam tu. Ketika dia betul-betul penuh tu, atau malam purnama. Yang Nabi SAW menyatakan itu diumpamakan kesempurnaan cahaya dia. Cahaya orang yang orang yang berilmu tadi dibayangkan seperti bulan yang cahayanya penuh. Sempurna bulat dia. Dia sempurna bulatan dia. Dan dia menyerupakan abid. Dan bagi dia menyerupakan abid. Seorang ahli ibadat ni. Banyak ibadat. Seperti, dengan apa? Kawakib. Dengan bintang-bintang. Bintang-bintang. Bintang ada cahaya juga. Tapi kecil lah banding dengan bulan. Kalau tanpa bulan ada, memanglah bintang tu akan menjadi terang. Nampak nyata. Tapi kalau dia kata dalam keadaan bulan ada, bintang akan tenggelam. Bulan terang, bintang akan tenggelam. Dan ini dalam penyerupaan, ada rahsia yang halus yang diperingatkan ke atasnya kepada apa ahli ilmu. Okay. Berkata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam penjelasan berkenaan perkara ini. Dia kata rahsia dia pada perkara tersebut, apa yang Nabi serupakan di situ, wallahu alam, Allah Taala lebih mengetahui, bahawa bintang-bintang ni cahayanya tidak melepasi diri dia sendiri. Maksudnya dia sinar kat situ jelah. Nak kata cahaya dia turun sampai menerangi tempat lain, tidak. Untuk diri dia boleh. Tapi untuk kepada yang lain tidak. Dia terang tapi tidak boleh menunjuk kepada orang lain. Maka kalau macam-macam kita kata macam abid, macam bintang-bintang yang ada di atas langit tu. Ada orang kata mungkin, tapi ustaz, kan bintang menjadi pandu arah kiblat dan sebagainya bla 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 kan. Tapi dia bukan bersendirian. Kalau bintang sebiji saja tak boleh buat apa. Pasal bila anda menentukan contoh utara ke selatan ke sebagainya ataupun arah kiblat dengan bintang ataupun pandu arah dengan bintang, anda kena berpandukan kepada dia dan bintang-bintang yang lain baru boleh memberikan arah. Kalau anda kata setakat satu biji bintang tadi, tak berguna. Tapi normally orang akan takjub dan juga taksub dengan satu abid saja. Dia katakan guru dia ibadat kan, berselawat sejuta kali. Ada majlis pula. Majlis tamat berselawat sejuta kali. Ni kisah benar ni, bukan kisah tipu-tipu ni. Orang ni meninggal lah, tapi kita kata kisah tersebut pasal kerana benda ni menjadi pegangan, bahkan pemimpin negara kita terlibat datang hadir dulu dekat ulangan tu yang Madrasah Nurul Iman yang diorang pun lompat kan, guru dia tu matilah. Tapi kita kata dia punya ketika dia tamat pelatihan berselawat sejuta kali,
dia buat majlis, datang Anwar Ibrahim, kemudian Tuan Abdullah Ahmad Badawi pun datang. Kemudian ketika tu dia kata aku punya tuan, kentuk syekh kita akan satukan. Yang ahli politik pun tertipu juga, tak ada kerja lain. Sedangkan memang dia orang tadi isytiharkan sesat oleh Mufti Selangor Datuk Ishak Bahrum dahulu dah isytiharkan sesat. Diisytiharkan sesat di Kedah. So dia pindah ke Ulangat, isytihar sesat pula. Tapi dia orang macam tu lah. Jadi kumpulan ni bila tamat pelatihan sejuta kali selawat, dia guru ni kan, dia buat majlis besar kan, hadir dekat situ pemimpin negara dan sebagainya. Dahsyat lah kan. Kita habis solat malam pun tak ada siapa datang buat kenaian tu kita. Kok kita tu kita belajar kitab habis kan. Belajar kitab fake habis kan. Tak pernah pun tak ada buat bulu kuning ke. Kan tak ada pun datang PM datang. Oh, bagus belajar. Kan mana ada pun. Tapi kita kata benda macam ni. Pasal abid ni dia kata ahli ibadat ni kadang-kadang dia akan menjadi fascinated oleh orang lain. Mana orang akan tengok dia dan orang rasakan wah bagus ni orang ni. Tapi dia seorang tau, dia tak boleh nak bergandingan dengan yang lain. Pada dia, orang akan nampak dia je. Oh, inilah bagus sekali. Tapi masalahnya, dia tak boleh menjadi panduan pada orang sebenarnya. Secara bersendirian, dia hanyalah cahaya untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Untuk diri dia saja, bukan untuk orang lain. So, tidak timbul tajuk untuk orang tersebut, orang lain mendapatkan sinar ataupun panduan daripada dia. Sebab apa dia buat, dia di sendiri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Ini masyarakat kita sering ambil abid punya amalan, abid. Ahli ibadat punya amalan, jadikan amalan semua orang. Ada wali ni buat, wali tu buat. Dia wali tu buat, dia buat seorang, bukan orang lain buat tau. Tak dijadikan benda tu sebagai apa? Sebagai asas. Pasal bila sebut ilmu, maksud dia akan ada rujukan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kata ibadat persendirian, kadang-kadang orang tu sendiri suka buat sendiri. Tak dijadikan benda tu berkenaan sebagai amalan untuk ikutan. Macam apa senjata tok janggut. Tuan-tuan pernah beli buku tu? Ada buku tu kecil tau. Dia kata dia pakai iPad besi je pakai. Kalau nak ilmu kebal yang dia belajar, kena mandi air telaga. Awak tinggal kat PPR nak jumpa mana? Air telaga korek bawah tu. Tangkap dia apa di jabat apa macam bandara mana tahu. Tak boleh lah kan, kita kata dalam konsep dia kata amalan tadi kena buat macam tu. Maksud dia pasal besi kan. Air ni kena besi dan sebagainya hilang power. Tuan-tuan semua dah hilang power. Tuan-tuan tak ada power. Dia jadi macam tu sekali. Pasal ini abid, ahli ibadat. Berbeza dengan alim. Pasal yang alim tadi dia akan ada rujukan yang besar. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bawa. Jadi kita kata kalau dia tak ada pun, apa panduan dia tinggalkan tetap sampai. Itu beza alim. Adapun dia kata bulan, malam purnama. Sesungguhnya cahaya dia menerangi kepada penduduk bumi. Semuanya. Dan apa meliputi mereka cahayanya. Lalu mereka mendapat terang dengan cahaya bulan berkenaan. Mereka mendapat petunjuk bukan dengan berjalan. Bukan masalah arah, macam kalau arah saja, bintang arah saja. Bulan tu anda nampak depan anda ada apa? Ada kucing ke, ada orang ke dan sebagainya. Malam 14, cuma kita kat Kuala Lumpur ni macam bandar ni tak nampak sangat sebab kita ada lampu lain. Dia kata padamlah lampu semua sekali. Semua lampu padam, blackout. Bulan ada, tuan-tuan akan nampak terang bumi ni sebenarnya. Ketika bulan, malam purnama. Nampak cahaya. Kita nampak orang sana datang, siapa datang semua kita nampak. Tapi oleh kerana kita ada cahaya sekarang, dia dah ganggu. Tak nampak, kita tak nampak macam tu. Macam orang nak tengok bintang, kalau nak beli teleskop kan. Kalau siapa-siapa beli teleskop, kalau kat KL tak payah pakai lah, membazi. Kalau nak pakai betul, dia kena keluar. Pergi kat kawasan yang apa tak banyak lampu. Mana ke apa, kampung-kampung kat apa, dekat kadang-kadang kelapa sawit ke getah ke kan. Kawasan tengah bukit tu lah. Ketika tempat tu, bagus. Pasal cahaya bintang ataupun bulan kita tengok tu hanya dia. Tak ada gangguan daripada apa benda-benda lain. Tapi kalau kata kita pakai dengan Kuala Lumpur ni, segangguan cahaya. Gangguan cahaya, jadi tak boleh. Tapi kalau nak fahamkan sekarang, bila Nabi sebut tentang macam ni, ia ada keadaan di mana orang yang tinggal di kawasan luar bandar. Kawasan tak ada sekian. Bila malam bulan 14 tadi, amat terang sebenarnya. Amat terang. Jadi maksudnya mereka akan dapat hidayah berpetunjuk dengannya dalam perjalanan mereka. Dan baginda hanyalah mengatakan, Ibn Al-Hambali sambung ya. Dia kata, baginda hanyalah menyatakan, ke atas sekalian bintang-bintang, apa kawakib eh. Dia kata, Nabi tak sebut nujum. Jadi beza nujum. Nujum, bintang-bintang ni, dia sebut nujum ni, apa kawakib dengan nujum. Ada para ulama menyatakan, kawakib ni planet.
planet bukannya bintang. Bintang yang menyala macam matahari. Atau bintang. Nujum, najmun. Wan najmi idha hawa kan. Kawakib ni lebih kena kalau dikatakan kepada planet-planet yang menerima cahaya daripada bintang yang lain. Contoh macam-macam bila kita kata contoh macam apa planet apa Venus ataupun ataupun Mercury ataupun Mars, dia bercahaya bukan sebab dia ada cahaya, dia cahaya sebab daripada planet bintang yang lain, daripada matahari sendiri. Maka cahaya tersebut terpantul semula ke arah kita. Okey, dekat sini Ibn Rajab Al-Hanbali cuba terangkan, dia kata tidaklah mengatakan, baginda mengatakan ke atas sekalian kawakib planet-planet, walam yakul ala sa'ir nujum, dan kita mengatakan ke atas sekalian bintang-bintang, kerana kawakib ni hiyallati la tasir wala yuhtada biha, dia adalah mana-mana bintang-bintang planet-planet yang tidak bergerak, dia akan statik, macam kita kata macam kedudukan jarak dia dengan kita dekat. So macam bintang tu akan bergerak jauh tau, mana yang dengan kita macam planet-planet yang ada start ni kita, yang ini akan berjalan, yang ini akan tetap. Contoh macam ini bumi, ini marikh, ini sekian. So bila yang ini berjalan, bintang tengah-tengah malam tu bergerak kan, bintang bergerak, yang ini tak bergerak. Sebab dia jarak kita dengan dia dekat, so dia berjalan sekali-kali kita, yang ini akan nampak. Itu bintang-bintang yang dimaksudkan menjadi petunjuk untuk malam dan sebagainya. Walaupun macam saya sebutlah, dia bintang-bintang tadi, dia akan dilihat dengan keseluruhan, bukan dengan satu-satu. Tapi planet ni langsung tak bergerak, dia kata. Tidak bergerak dan tidak dijadikan petunjuk dengannya. Maka ia, kedudukan ini lagi kecil lah, bukan bintang tu. Lagi kecil dia tu planet. Maka dia kedudukan dia, maka dengan kedudukan abid, yang dia kata apa? Yang mana manfaat si abid ni tadi, ahli ibadat ni tadi, terhad kepada diri dia saja, bukan kepada orang lain. Dan sebab itu bila kita kata orang yang banyak ibadat ni, dia akan ibadat dia pada diri dia lah. Dia banyak puasa diri dia. Pasal kadang-kadang ada orang sibuk macam, tengok orang tu puasa banyak. Itu diri dia lah, bukan untuk orang lain. Apa dia buat untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Tapi kadang-kadang ada orang kata, tapi kau puasa banyak tu, maksud dia lah petunjuk kita. Salah. Macam ada orang kadang-kadang macam saya tengok, apa? Bila ada seorang penceramah tu, ada 3-4 orang jumpa. Dia berceramah kan, dia kata, bila saya kali bercakap, dia kata gini, saya rasa Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dan agaknya Allahumma salli ala Muhammad. Dia setiap kali dia bercakap, dia banyak menyebut selawat. Adalah. Sengaja. Tapi untuk orang yang lain, yalah, kalau cakap dengan bini macam tu masalah juga. Jumpa isteri yang Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Hari ni makan apa yang? Allahumma salli ala Muhammad. Bini pun kata, pahal abangku. Kan? Kalau buat macam tu dengan bini, masalah juga. Anak-anak sembang. Yang nak marah anak dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kan? Mana boleh macam tu? Kan? Mana ada? Bahkan para sahabat Nabi lebih sayang Nabi banding kita. Para sahabat Nabi tak bercakap macam tu pun. Tak bercakap macam tu. Memang ada. Kalau saya tengok video tu kan, kalau tengok. Dia akan sepatah cakap, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dia akan macam tu. Ini benda tersebut dari segi ibadat, tidak ada kaitan dengan orang lain. Itu patutnya sebenarnya untuk diri dia je. Tapi bila ditunjukkan depan orang dan sebagainya, orang ramai ada yang terpedaya, terpersona dengan keadaan tersebut. Banyak jadi selawat. Lepas tu, last sekali, sampaikan apa dia cakap semua betul. Takkanlah sekian. Sampai bila dia cakap cerita pun, Adam turun guna jerai pun, tak siapa dia boleh tolak. Faham tak kisah tu? Maksudnya kerana dia punya karakteristik dia, ada orang kata dia betul sebab karakteristik dia. Macam-macam kes apa? Wali Songo, Wali Sembilan. Dia tidak tahu dia orang buat. Tapi dia orang, bila zaman kita sekarang ni, orang kita desperate tau. Orang Melayu kita. Bila dia dah buat amalan-amalan, contoh macam buat tahlil, kundiri arwah dan sebagainya kan. Bila datang daripada fatwa-fatwa daripada ulama-ulama tanah Arab sendiri. Bahkan kita kata yang peliknya benda ni bila kita tengok balik. Ulama mazhab Syafi'i di Mekah dahulu tak benarkan kenduri arwah. Bahkan dia menyokong kerajaan untuk sebat orang yang siapa-siapa yang buat kerja ni. Ini Syekh Zaini Dahlan. Mufti Mekah dahulu mengatakan macam tu, tak benarkan. Tapi diorang bila diorang desperate nak kata juga, last sekali cari bahasa Arab tak ada. Tuan-tuan cari amalan-amalan kenduri arwah ni, tahlil macam mana, takkan jumpa dalam kitab Arab. Semua bahasa Melayu.
Sudah sekali diorang pun kata desperately, diorang pun tukar. Kata benda ni dibuat oleh wali-wali. Wali-wali kan? Wali-wali ni yang buat, dia kata. Sebab wali ni, dia buat amalan ni. Jadi kita kena buat juga. Kadang-kadang orang tu kita kata, manusia ni menjadi kasih Allah Ta'ala, atau menjadi wali Allah, atau menjadi orang yang buat, boleh buat mujizat, apa, karamat. Ada karamat kan? Bukan dengan sebab masalah, apa dia punya ilmu kadang-kadang. Contoh macam Uwais Al-Qarni kan? Dia bukannya sahabat Nabi. Dia tak banyak menghafal hadis Nabi. Tapi dia buatkan satu benda kerja yang bagus. Itu apa? Dia buat ibadat, dia tu jaga mak dia. Tapi dengan sebab itu doa dia makbul. Tapi bila Nabi SAW suruh, kata pun dengan para sahabat, kalau jumpa dia cakap pada dia, wahai Uwais, minta ampun Allah Ta'ala untuk orang yang jumpa ni. Umar jumpa kata dengan dia, minta ampun Allah untuk Umar. Nah, Umar tak ada nak belajar dengan dia hadis. Tak belajar dengan tafsir. Uwais, ajar aku tafsir. Tak ada. Faham tak? Sebab kita tahu kedudukan dia, pasal dia adalah apa, mendapat kedudukan si Allah Ta'ala dengan sebab amalan yang dia buat. Tapi kita kata untuk jadikan semua benda dia buat tu jadi panduan hidup. Tak. Tak dijadikan rujukan. Tetap orang tanya halal dan haram, tanya Umar. Tanya Ibnu Umar. Tanya Aisyah. Tanya Ibnu Abbas. Kan? Orang takkan tanya dia. Orang tahu doa dia makbul. Sebab ini adalah benda pada diri dia. Faham tak? Tapi masyarakat kita tak boleh. Dia kalau nampak orang tu pelik sikit je kan. Ha, semua benda boleh. Halal haram semua benda kat orang tu. Tak boleh macam tu. Sebab kita kan tahu bahawa masalah halal dan haram tadi bukan berlaku dengan sebab ibadat orang tu banyak. Banyak ibadat terus dia tahu mana halal mana haram. Tak. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah, daripada awal lagi dia menyatakan, laulal fuqaha, kalau bukan orang yang faqih, orang yang faham agama, awliya Allah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaysa lahu wali. Tak ada wali. Kalau bukan orang yang tahu fiqah, wali Allah di muka bumi, Allah tak ada wali. Kalau bukan diorang, orang yang faham fiqah ni, bukan mereka wali Allah, Allah tak ada wali. Alasan ni sebab apa? Sebab kerana kalau yang pertama nak mendapat redha Allah Ta'ala, kena tahu cara beribadat. Tahu halal haram. Kalau dia kata anda tahu tak halal haram, tang mana anda akan mencapai cinta Allah Ta'ala? Dan maka lebih-lebih lagi bila Nabi SAW, Allah Ta'ala nyatakan hadis, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, suruh bagi tahu Nabi, Nabi bagi tahu pada manusia. Kan dalam surah Al-Imran 31, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kau semua cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Muhammad SAW. Kalau kamu ikut Muhammad, yuhbibukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah Ta'ala akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau itu poin sebenar kan, poin sikit kat situ je kita ambil. Memang masalah lah. Sebab kalau ni kata orang tersebut nak ikut Nabi, kalau dia jahil, macam mana? How can they follow Nabi dengan kejahilan? How can they follow Nabi? Kan, dia nak dapat cinta Allah, keampunan Allah, tak tahu apa benda Nabi SAW ajar. Dia tak faham. Sebab dapat Imam Syafi'i kata, kalau bukan orang yang faham agama, wali-wali Allah di muka bumi, maka tak ada wali. Sebab dia kata pasal banyak orang kadang ingatkan abid itu adalah wali. Sedangkan tidak. Sebab orang yang menjadi kasih Allah Ta'ala mestilah orang yang tahu halal haram. Dan dia ikutlah. Kalau tak ikut, tahu halal haram tak ikut pun salah juga. Tapi yang tahu halal haram dan ikut apa yang dia tahu halal haram tadi. Jadi situ poin sebenar. Pasal ilmu tadi penting dalam masalah apa? Mendapat cinta Allah Ta'ala. Anda jahil, anda dapat tahu macam mana? Ibadat banyak mana? Pasal bukan ibadat tu asal baik, apa salahnya? Sebab ibadat itu adalah apa yang Allah Ta'ala redha dan suka. Anda nak tahu apa yang Allah Ta'ala redha dan suka, anda kena belajar. Bukan hanya setakat dengar cerita orang. Dengar orang kata orang tu buat macam ni sekali, rumah dia selamat. Baru ni ada siapa yang tak edarkan. Dia kata ada amalan. Siapa buat macam benda ni, rumah tak kena pecah. Dan kalau dipecah masuk oleh musuh, oleh pencuri, pencuri akan berenang. Dia kata, from my neighbor. Pernah tak dengar pencuri pecah masuk rumah tapi tak boleh keluar? Dia nampak laut, dia nampak air. Ini sihir, tahu tak? Orang yang buat benda ni, dia sihir. Dia sihir orang yang masuk tu. Berenang kat ruang dapur tamu, atas simen dapur, atau duduk tengah menung, menangis, tengah-tengah rumah atau dalam bilik mandi. Jom pakat amalkan tips bawah ini. Moga-moga Allah Ta'ala apa, dirahmati oleh Allah SWT. Doa dan amalan mengelak rumah, pejabat, kedai anda yang ditinggalkan dimasuki pencuri, atau jumpa pencuri, atau perompak, atau sama waktu dengan jin, syaitan dan iblis. Jin syaitan iblis tak boleh masuk. Gila betul. Hebat ni. Nabi tak Nabi punya pun 3 hari. Ini pun 3 bulan. Ketika rumah, kedai anda
telah dikunci rapat, maka letakkan tapak tangan anda, tapak kanan. Jangan buat. Ni saya beritahu. Apa dia orang ajar? Buat jaga. Lepak tangan kanan anda ke pintu dinding rumah, kedai pejabat, baca doa berikut. Kucak dua kalimah syahadah dua kali, satu kali. Selawat kata Nabi tiga kali. Ayat kursi sekali. Baca Yasin. Baca surah Yasin ayat ke-9. Yang ke-9 satu kali. Mana ayat Yasin 9? Oh, baca Yasin ayat ke-9. Waja'alna min ba'ini aidihim saddan. Ayat tu Allah Ta'ala sebut bukan untuk bagi buta orang, tahu tak? Orang kita kena amalkan ayat tu, dia jumpa custom, tahu tak? Dia buat barang custom kan. Ayat tu untuk orang kafir. Ayat tu tentang orang kafir. Waja'al, pasal dia orang buta, tak nampak, tak nampak hidayah. Kami jadikan depan mereka penghalang. Di ni pak cik custom tu baru lepas ambil wuduk, baru solat. Basah lagi janggut dengan air wuduk. Dia datang kawan dia baca, waja'alna min ba'ini aidihim. Gila betul. Kan? Ayat untuk orang kafir dia baca pada orang Islam. Sewa lah apa? Ini tak apalah, dia kata ayat ke-9 surah Yasin. Pada ni lafazkan. Okey, lafazkan bismillah. Tawakkal tu ala Allah, la haula quwwata illa billah, satu kali. Petikan daripada Al-Fadil Ustaz Fadli Syam. Mana tahu ustaz apa, tak tahu. Ha. Okey. Saya jawab balik. Saya kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, guru Al-Quran. Menantu Nabi dua kali. Dia kahwin dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Anak Nabi SAW dua kali dia kahwin. Kahwin Ruqayyah, Ruqayyah mati, kahwin Ummu Kalsum, Kalsum mati. Mana menantu Rasulullah dua kali. Sahabat yang menyediakan tentera ketika mana dalam keadaan tentera tak boleh nak pergi, tak ada sebarang resource, dia keluarkan harta dia untuk tanggung semua tentera pergi hari tu dengan duit dia. Kuda, kenderaan, apa, unta, senjata, semua sekali daripada dia. Bekalan makanan semua daripada dia. Dialah orang yang pernah sekali Madinah kebuluran. Dia pernah sekali tu dia beli semua sekali harta dagangan yang datang daripada dua. Dia agih kepada umat Islam dengan percuma. Uthman bin Affan, ketika mana dia nak dibunuh, dia guru Quran, dia guru Quran. Ketika dia datang perompak, pemberontak daripada Mesir, daripada Iraq, datang ke Madinah, kepung rumah dia untuk bunuh dia. Tak ada pula orang berendang-endang tak boleh masuk. Dia bandingkan dia dengan kita, siapa lagi mulia? Patut dia dapat penjagaan Allah Ta'ala lebih patut daripada kita. Dia guru Al-Quran. Takkan dia terlepas tak tahu cara amalan pelik-pelik macam ni? Kita pandai lagi. Macam tadilah, macam syaitan tak masuk rumah. Nabi bagi surah Al-Baqarah je. Itu pun surah Al-Baqarah panjang. Orang kita pun bila kita bagi tahu macam ni, semua macam, Al-Baqarah panjang ustaz. Kalau baca sehari semuka macam ni, aci tak? Kan semua orang macam tu kan? Satu muka satu hari, aci tak? Kan? Dia sibuk benda lain kan? Nak tengok filem lagi, nak tengok drama swasta. Drama swasta setengah apa, satu jam tak ada hal. Kemudian tengok cerita ni pula, tengok rancangan masakan. Masakan pula berapa jam lagi. Masa dia sibuk untuk benda lain tak apa, untuk baca Quran payah. Lepas tu nakkan perlindungan. Tapi perlindungan Nabi pula 3 hari je. 3 hari je Nabi bagi. Dan Nabi pula bagi syaitan pula tu, Nabi tak bagi pula daripada perompak. Nabi punya penjagaan Baqarah tu daripada syaitan je. Dia berkata la taj'alu buyutakum maqabira, yang jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan la yadkhulu baitan, takkan masuk satu rumah yang tuqra'u fihi suratul baqarah, dia baca dalam suratul baqarah. Dan riwayat Nabi kata bila baca siang hari 3 malam dijaga, kalau baca malam 3 siang dijaga. So maksudnya dia Nabi limitedkan benda pada suratul baqarah dan pada syaitan saja. Datang kita semua boleh, perompak, pencuri, penyamun semua ada. Uthman bin Affan rumah dia kena pecah, dia dibunuh dalam rumah tengah baca Quran. Dia apa, atas bini dia pun luka, kena tangan kena pedang. Kan kita kata mempertahankan dia. Jadi macam mana datang benda ni? Pelik-peliklah orang kita ni. Baca dahlah, baca dah ayat yang sama dipakai untuk apa? Lari custom, lari apa, lari polis roadblock. Roadblock polis kan. Wajah anda nampak ini ID him sana. Baik, polis tu muslim. Ayat tu bukan untuk orang Islam. Ayat tu ceritakan keadaan orang kafir yang tidak mahu patuh ataupun taat perintah Rasulullah SAW. Bukannya untuk bacaan jampi kat orang. Susuka hati dia je. Tapi anyway lah, biasa kan, pandai. Abid punya amalan. Ini abid punya amalan. Ahli ibadat punya amalan. Bukannya pada ajaran Nabi SAW. Ada orang tu amalkan jadi macam ni. Ada orang tu amal macam ni, jadi macam ni. Ada orang baca ratib haddad. Apa negeri tak diserang musuh. Ada orang rasa baca sekian. Rumah dia tak dimasuki pencuri. So kadang-kadang ada orang dia ingatkan amalan abid tadi lagi tinggi daripada amalan yang diajar oleh Nabi SAW.
abid punya amalan, ahli ibadat punya amalan, rekaan mereka menjadi ikutan yang Nabi SAW ajarkan, yang apa para fuqaha perintahkan, arahkan melalui apa sabda Nabi SAW, tidak dipatuhi pun. Rugilah. Dekat sini kita kata, sedangkan Nabi dah bagi tahu kelebihan yang alim tadi berbanding yang abid. Abid tadi untuk diri dia je. Mungkin dia buat dia jadi untuk dia. Jadi untuk dia, bukan untuk amalan orang lain. Pasal apa jadi pada seorang tu, takkan berulang pada orang lain. Macam hari ni saya keluar, pakai baju putih, lintas tepi jalan RM25. Saya tak boleh kata, abang nak RM25, keluar dari sekian, naik motor, pakai baju merah. Saya tak boleh ajar abang cara yang sama. Because what I get. Apa kecuali sunnah Nabi. Sunnah Nabi semua orang dapat. Apa pengalaman saya peribadi, saya tak boleh kata abang buat, abang akan dapat. Macam dulu abang cakap apa macam apa orang ESQ kan, dia amalkan apa yaratif ya, apa kan, bukan yaratif, ya bari bari al bari'u yang menciptakan ya bari. Kalau dia susah sebut ya bari, nanti datang pertolongan Allah Taala. Dia kata itulah yang lawak je. Saya tanya akak, apa dia kata, saya buat ustaz jadi, dia kata saya kata tak boleh, nama Allah Taala jangan mentera. Saya kata itu bukan cara kita seru Allah Taala. Kalau kita susah, ya Allah aku susah, tolong aku, cakap macam tu kan, ya Rahim, ya Kudus, sebut nama dia dan minta. Bukan macam ya bari, bukan macam tu. Jadi pasal orang kita panggil pun tak minta benda, kan dia kata mat orang tu dah mat, dia macam apa hal kan, kita panggil minta cakap dan apa kan. Kalau bini kita pun sayang juga, dia kata bang pandang ha? bang mula dia apa hal kan, kau nak apa kan. Dia pasal panggilan tadi, pasal dia kena dengan seru dan minta. Ni dianggap tadi macam bari selamat. Terus saya tanya dia apa benda jadi kakak, dia kata kereta saya rosak beberapa kali, dia bisa sebut bari ada orang datang tolong. Akak rosak kat mana? Saya kata tepi highway. Saya kata kalau akak rosak tepi highway, tak payah sebut bari pun, duduk diam, nanti petas ronda datang. Tahu tak? Faham tak? Kalau tak cari berhenti lah, tengok. Pergi kat highway tu kan, berhenti. Terkejap tengok berapa minit. Plus ronda datang, ada pun cik. Faham tak? Mana ada tunggu, tak payah tunggu. Kalau lah kecilnya akak kereta masuk gaung ke, ya bari, ke bang naik balik kereta tu, barulah saya tansuk sikit. Kan kita nak fascinated benda pelik buat benda. Akak tak payah sebut ya bari, kat akak duduk diam. Jadi datang ke plus ronda. Kat highway, rosak kereta. Memanglah kecilnya plus ronda datang. Faham tak? Ni kadang pelik ke manusia ni. Kan? Tapi ada buku dia, Ustaz. Memang ada buku dia. Itu masalah abid punya amal. Kan saya macam bila kita kata benda tu minta kan. Kan saya cerita tu sekali. Saya keluar, gatal, tengok motor punya minyak, rasa boleh dan lagi sampai. Saya nak pergi kat AJN. Lepas tu saya naik Bukit Tungku, turun balik Bukit Tungku, minyak habis. Saya kata macam mana nak buat ni? Lepas tu motor tu slow gerak-gerak kan, turun bukit. Lepas tu saya kata, ya Allah aku nak sampai, tak sempat sampai ni. Elok saya berhenti kat seperti Hotel Dynasty kan? Hotel Dynasty kan? Saya sampai tepi tu, tiba-tiba ada orang pegang minyak. Waktu minyak. Seorang pakai uniform apa di BKL. Yang abang tu saya tengok seluar dia biru tua. Saya tengok polis. Dia parking motor tepi tu. Mana di BKL tu hantar dia. Dia pegang minyak dalam bawah minyak petrol. Dia pandang saya pandang dia. Dia kata kenapa habis minyak ke? tak ada banyak beri-bari pun. Ini saya kata, wa'amma binikmat rabbika fahadith. Dia pun ada nikmat Tuhanmu, ceritakan. Memang kita kata tak ni. Kalau ikutkan nak pergi sorong motor tu, dah berkata motor besar. Motor kecil sorong tak apa. Motor besar letih tu tak? Kalau sorong tu, saya kena pergi ke arah Sentul dalam lingkungan dekat 800 meter lagi. Macam nak ada sorong? Kalau motor kecil tak apa juga. Motor besar nak sorong, letih. Motor penting-penting, saya toleh kiri, dia tengok dia tengah pegang minyak. Dia pandang saya, dia pandang dia. Kita tuang ke tak apa-apa je. Dia kata, saya tuang motor saya dulu. Dia tuang motor dia, betul-betul bagi saya 1 liter lebih. Dapat pergi. Tak payah sebut bari ke ya apa. Minta, ya Allah, aku nak sampai ni, tak sampai-sampai lagi. Itu macam cakap lah. Allah tak nak dengar. Kita, masalah kita, kadang-kadang kita restrict diri kita dengan syarat ini, syarat itu. Allah tak syarat pun. Kadang-kadang, abid tu punya, kita, ahli ibadat punya amalan, menjadi pegangan kita. Sedangkan Nabi kata, susah, minta. Minta, seru pada Allah Ta'ala, minta pada Allah. Tak ada sebarang restriction pun. Ikut sunnah Nabi, anda nak minta Allah Ta'ala cukup mudah. Bahkan waktu untuk makbul doa, diberitahu pada anda. Tapi still orang akan lari juga pada tempat lain. Kan, minta orang solatkan hajat. Seperti akhir malam, dia tak bangun, dia tidur.
Waktu yang Nabi kata Allah Ta'ala berseru, tak ada kasih saya minta aku berikan. Tak saya minta taubat, aku bertaubat, aku berikan taubat. Saya minta ampun, aku ampunkan. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala seru. Ditinggalkan yang yang sunnah, yang Nabi, yang Allah Ta'ala perintahkan, sibuk dengan amalan yang tak tak soheh. Kenapa? Kesian kita tengok. Pasal apa? Wali kita ajar. Habis? Abid. Dijadikan abid sebagai ikutan. Yang alim aja tak nak dengar. Nabi SAW paling alim lah. Kalau kita kata manusia tu dah alim, Nabi paling alim. Berkenaan dengan tajuk apa? Halal dan haram. Berkenaan dengan makbul doa, bila masa dia, apa waktu dia, tempat mana doa makbul. Nabi lah yang paling tahu. Bila Nabi ajarkan pada kita, tidak kita jadikan panduan, macam mana? Pasal kita sebut, bila sebut alim tadi kan, the first one yang dalam senarai kita, nombor satu, bukannya ustaz Yasin Taklim, bukan ustaz sekian. Nombor satu senarai kita adalah Nabi. Kalau siapa-siapa bawa kita pada Nabi, Nabi lah panduan kita. Bukannya ahli ibadat. Nabi itulah yang lebih diutamakan. Tapi orang kita sering, Nabi itu letak nombor dua. Wali nombor satu. Payah, kesian. Sebab itu kita kena tengok betul-betul. Dalam hadis tadi, Nabi berikan panduan untuk orang tersebut menjadikan apa kehidupan dia. Pasal yang alim tadi, dia punya cahaya tadi untuk semua. Diri dia dan semua. Sedangkan planet atau apa jisim yang panggil kaukab yang bercahaya tapi dapat cahaya daripada yang lain, bukan bintang. Dia punya cahaya untuk diri dia sahaja, bukan untuk yang lain, bukan menjadi panduan. Mana dia bagus, alhamdulillah Allah Taala berkatilah amalan dia buat. Kita buat yang lain, jangan ikut dia. Kalau yang alim tadi kita ikut sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah Taala, dan itulah yang tunjuk oleh Rasul SAW, bukan sebab kerana orang tu buat ibadat terbang dan sebagainya. Dan banyak orang kadang mengikut abid, dia ikut berdasar pada cerita orang. Orang kata wali ni dahulu, sekian, orang ni dahulu hebat sekian. So orang sibuk amal. Amalkan bacaan benda sekian sebab nak apa? Nakkan keistimewaan yang sama. Kehebatan yang sama. Jalan atas air, taklut api. Kan skrip mata sampai Mekah, skrip mata sampai Malaysia balik. Semua orang cari benda macam ni. Dia tak nak letih. Supernatural experience. Tapi masalah kat bimbang takut kena sihir dengan jin je. Pasal benda dua biasa yang anda alami, bukan semua benda dari Allah Ta'ala. Salah faham. Sebab kadang-kadang syaitan boleh masuk juga. Mana pengalaman peribadi? Sebab para sahabat Nabi SAW, bila ada pengalaman peribadi mereka dapat, mereka tak sibuk buat lagi. Contoh macam yang sahabat yang bacakan apa Al-Fatihah kepada air untuk orang kena sengat. Itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu riwayat lain pun macam kisah seorang sahabat yang lain, dia baca Al-Fatihah, dia ludah pada apa? Dahi orang yang gila. 3 hari dia buat, orang tu sembuh. Daripada gila tu jadi sembuh. Tapi diorang lepas tak? Experience yang mereka buat tadi luar biasa. Tapi mereka tak rasakan benda tersebut akan berulang. Sebab tu mereka tak buka pusat dakwah Islam. Faham tak? Dia tak buka. Pasal kalau ikutkan patut buka. Sebab apa? Manfaat dia punya jampi tadi, manfaat untuk semua orang. Betul tak? Kan dia buat jampi, orang ni sembuh. Sihat, sembuh. Gila, sembuh. Semua sembuh. Kan patut dia buka booth sebelah Masjid Nabawi. Kan? Sepatutnya. Sebab kadang dia kata berguna kan, dia patut buat kerja. Tapi sahabat Nabi, lepas buat sekali, dia tak nak buat dah. Dia tak jadikan. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri, ketika dia cerita kisah tersebut, dia tak ceritakan diri dia buat. Tahu? Dia kata orang buat. Dia kata salah seorang sahabat Nabi, dia pergi jampi orang. Kami tak tahu pun dia pandai menjampi, kami tak tahu dia pernah menjampi orang. Tak pernah kami tahu dia ni suka menjampi. Tapi dia pergi jampi orang yang kena patut ular tu. Tapi dia cerita tu sebenarnya dia. Tapi dia tak cerita dia buat. Sebab apa? Sebab tak nak nanti orang jumpa dia, mat-mat. Dia patut ular. Faham tak? Tak nak orang repeat. Itu beza kita kata cara amalan para sahabat dalam supernatural experience. Macam Abu Bakar pernah masak makanan. Kemudian makanan dia masak tu, cedok tak habis. Dia tak adalah buat macam, mereka buat lagi. Tak ada. Nabi kata, demi Allah, kalau kau tak angkat bekas tu dari atas api, sampai kiamat dia keluar makanan. Tapi dia dah alih, kan? Macam mana? I try to understand. Kenapa dia tak buat balik? Benda tu bagus, kan? Bukan. Itu maksud dia. Diorang anggap benda tu. Ya, okey. Diorang anggap benda tu cara Allah Ta'ala uji mereka. Mereka rasa itu ujian Allah Ta'ala, nak tengok dia riak ke, sombong ke, rasa special ke. Tak. Tapi sekarang ni perniagaan. Yang mana tu perniagaan. Sekali jadi, buat pula. Okay. Dia rasa ujian. Dia rasa out of test dia. Pasal dalam bagi mereka, kebaikan dan keburukan tu adalah ujian.
orang kita nampak ujian tu hanya kesusahan. Kesenangan dia tak kasi ujian. Tak, para sahabat Nabi nampak kesenangan tu ujian. Sebab ada dengan mereka, dia dapat harta. Macam zaman Umar dahulu kan, seorang gubernur dia. Dapat-dapat harta kan, Umar hantar duit pada dia. So dia belanja kan, kes dia mula-mula orang mengadu. Dia ni suka tak keluar lewat. Kalau hari Jumaat tu separuh hari boleh keluar. Kes dia pasal apa? Pagi-pagi tu tolong masak dulu untuk keluarga dia, baru keluar. Jumpa orang. Pasal tak ada pembantu. Dia tak ada pembantu, dia buat kerja sendiri. Kemudian baju dia subah selai je. Seminggu sekali dia basuh, tunggu kering. Kemudian baru pakai. Jadi orang tak jumpa dia sepanjang hari. Dia mengadu pada Umar. Umar panggil dia, apa jadi? Jadi bila orang, dia cerita balik apa dia buat, Umar bagi duit pada dia, dia keluar dia berbagi duit kepada orang lain. Dia bagi balik. Lepas tu bila kali kedua hantar tu Umar kata, jangan bagi kat orang. Ini pakai untuk engkau. Dia balik rumah, jumpa bini dia menangis. Dakhalat fi ad-dunya, telah masuk pada aku dunia. Dia nangis. Kita, yang. Rezeki terpijak, yang. Abang dapat benda sekian, yang. Kan? Kita kalau kita dapat tu, happy gila. Kan bini pun, alhamdulillah, rezeki terbuka. Kan? Boleh beli macam-macam kan. Bini, dia jumpa isteri dia bawa benda tu menangis. Dia tak sama. Lepas tu, kita bezanya para sahabat Nabi kita. Kita ni dapat benda magic, nak buat lagi. Para sahabat Nabi buat magic sekali, terjadi benda pelik. Dia tak ada nak tunggu akan datang jadi lagi. Macam Umar nampak, kata kisah datang, kata walaupun kisah dia percanggahkan kesahihan dia. Kena dia kata nampak apa berlaku dalam peperangan. Dia cakap kat sini, orang sana dengar. Tentera, bukit. Orang sana dengar. Tentera, ada bukit belakang bukit terdatang musuh. So orang sana dengar suara dia. Tapi dia tak ada mengharap pula macam besok-besok macam tak ada ke gambar baru. Kan tak ada. Bahkan ketika dia dibunuh pun dia tak nampak pun orang terdatang nak tikam dia. Ia takbir subuh, solat subuh kan, Allahu Akbar, kawan terdatang tikam perut dia. So tak ada pun dia macam kita experience tadi nak diulang balik. Sebab bagi mereka benda tu berlaku sekali dan itu ujian Allah Ta'ala untuk dia. Macam-macam Usaid bin Khudair, dia baca Al-Quran, baca surah Al-Baqarah, malaikat turun kat kebun dia. Dia tak ada pula macam, dengar kan Nabi kata, jom malam ni kita pergi tunggu malaikat kat kebun hamba. Tak ada orang cakap yang tu. Faham tak? Diorang rasakan benda tu berlaku sekali dan tak perlu berulang. Diorang tak anak kalau boleh berulang. Sebab dalam sejarah manusia, bangsa yang dapat benda magic berulang-ulang ni macam Bani Israel. Ending dia, hati orang keras. Ending dia bukan bila dapat magic banyak, dia jadi baik. Ending dia rasa special. Lepas tu dia akan kata macam, dia rasa orang tu tak bagus, dia bagus. Sebab apa? Dia dapat banyak, orang tu tak ni. Dia dapat banyak benda tadi, orang tak sayang. Orang tu tak sayang. Dia punya firasat betul, orang tu firasat tak betul. Yang tu kes yang menjadi akhirnya, benda tersebut membawa kepada kekufuran. Para sahabat Nabi tak nak benda macam ni. Kita nak dapat magic setiap hari kalau bagi banyak bagus, lagi dapat, lagi best. Sahabat Nabi SAW tidak minta benda berkenaan berlaku. Berlaku, dia anggap benda tu sebagai ujian Allah Ta'ala untuk dia. Tengok macam mana dia punya stand. Nah, kita zaman kita sekarang jangan macam tu. Ada tok guru kita seorang mimpin penabi, semua cakap dia betul. Tak ada dia mimpin penabi, semua cakap dia betul lepas tu. Mana mungkin? Itu macam tu apa orang jual baju Melayu apa yang tukang jahit ni mimpin penabi pun. Tahu kan ada orang jual ni. Apa jual apa baju? Baju ini baju ruqyah 30 Quran. 30 surah Al-Quran tukang jahit telah mimpin penabi. Itu menjadi penyagaan. Macam tanya kita katalah penyagaan. Semua penyagaan atas nama agama nak dijual. Ambil tunjuklah. Maka dia kata apa? Menunjukkan hadis berkenaan ke atas pelebihan ilmu ke atas ibadat dengan pelebihan yang apa? Yang nyata. Dan telah sabit daripada Nabi SAW dan kitab Mustadrak Imam Hakim dan lain-lain daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, okey, baginda SAW bersabda, Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati wa khairi dinikumul wara. Dia kata kelebihan ilmu tu lebih aku sukai, lebih disukai di sisiku berbanding dengan kelebihan ibadat. Dan sebaik-baik agama kamu adalah wara, mana berjaga-jaga daripada benda-benda yang syubhah dan sebagainya. Itu wara. Sebaik-baik agama kamu adalah wara. Mana kalau ada ilmu tak ada wara, tak boleh. Kalau ada ibadat tak wara pun sama. Yang kelebihan sebetul adalah wara atau takwa. Itu yang dipanggil sebagai keadaan kelebihan agama. Tapi dari segi masalah kelebihan ilmu tadi, dia berkata aku lebih sukai banding ibadat. Pasal dalam melebihkan ilmu tadi, contoh macam dalam ibadat. Bila kita tengok ikut kadar akal kita, makin banyak makin bagus.
Tapi Nabi ajar dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan paling suka Allah Taala adalah paling berterusan sekalipun sedikit. Berbeza tengok dengan ilmu tadi, kita tahu bahawa yang sedikit tadi berjalan lebih baik daripada di sisi Allah Taala berbanding dengan yang banyak tapi sekaligus saja lepas tak buat dah. Macam orang begitu banyak buat kan, macam bulan Ramadan kan all out. Kau tak tahu tidur dan sebagainya. Lepas tu lepas Ramadan hilang. Sebab kenapa? Lebih baik dia buat sikit-sikit saja, dua rakaat, dua rakaat saja. Kemudian pada lepas Ramadan pun buat lagi. Lepas tu buat lagi daripada dia buat sepanjang tu kan, buat banyak-banyak, last kali tak buat langsung. Pasal di sisi Allah Taala yang paling disukai adalah apa? Yang paling berterusan sekalipun sedikit. Bukan yang paling banyak tapi sekali saja. Nampak tak? Ini berdasar pada ilmu. Dan kan banyak kita baca berkenaan masalah-masalah kes apa? Macam kita bincang itu apa melampau dalam ibadat. Kan pasal dia kata wasatiyah, ahli Quran ni adalah wasatiyah. Maksud dia apa? Kesederhanaan. Tidak melampaui nas, tidak kurang daripada nas. Kita baca hadis Nabi SAW dan Sahih Muslim yang kisah apa Sa'ad bin Hisham bin Amir. Yang mana dia datang ke Madinah jual harta yang dia ada, tanah dia, akar, hartanah yang dia ada, rumah, tanah. Dia beli senjata, beli kenderaan nak jihad sampai mati. Lawan Rom. Dia nak pergi berjihad. Jadi berjual semua senjata apa harta dia, nak beli senjata, beli kenderaan. Sampai di Madinah, orang Madinah larang. Orang Madinah kata jangan buat. Dulu ada 6 orang nak buat macam kau ketika Nabi hidup. Lalu Nabi SAW larang mereka dan Nabi kata kepada mereka, alaisa lakum fiyya uswah. Tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Tiadakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Maksudnya kalau kau nak masuk syurga, bukan aku ke contoh kamu. Sebab tu perbuatan dia buat macam tu, tak Nabi tak buat. Para sahabat tak buat. Para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Osman, tidak jual harta hanya nak pergi perang. Bahkan tidak cerai bini. Pasal lelaki ni ekstrim, cerai bini straight. 6-6 orang tu pun cerai bini zaman Nabi hidup. Sebab apa? Nak biarkan nak bini dia kahwin baru. Mudah kan? Tak ada nanti mati 4 bulan 10 hari pula tunggu kan? Ha, ni mati cerai siap-siap boleh kahwin baru siap. Mungkin kawan ni mati, bini tu dah dapat lelaki baru, dapat anak baru dah. Faham tak? Noble, ya. Kan ikut hati kita, bagus ni lah kan? Tapi, ha, Nabi kata, nampak tak? Itu sebab kenapa boleh kita kata dengan ilmu kita boleh bezakan. Mana betul, mana salah. Semangat semua orang nampak kes apa berlaku di Syria, di Iraq dan sebagainya. Semua orang bersemangat. Nak pergi kan. Tapi bila kita tengok balik apa? Tanpa adanya kerajaan, tak boleh jihad dilaksanakan. Stop situ. Pasal problem ni sekarang ni, pasal tajuk satu masalah aje. Orang yang menzalimi rakyat dia tu, dia mengaku Muslim. Itu je sebab dia. Kalau dia kafir, tak ada hal. Memang semua orang boleh keluar. Pasal bila pencerobohan dibuat oleh orang kafir, macam di Afghanistan dahulu, diceroboh oleh Rusia. Ketika tu memang jihad berjalan. Semua nak masuk pergi tolong, tak ada masalah. Tapi yang sekarang ni masalah sebab apa? Pemimpin Syria mengaku Muslim. Siap ada video dia solat pula. Walaupun ada satu tu video solat salah. Kan? Dia mengaku Muslim. Bila mengaku Muslim saja kat situ masalah tersekat. Anda tak boleh angkat senjata kat atas pemimpin Muslim. Itu masalah dia. Pasal zaman Bani Umayyah dahulu pernah berlaku. Dirobohkan Kaabah, dibunuh para anak-anak para sahabat mati. Mati dibunuh. Tapi tidak ada seorang pun para sahabat Nabi SAW angkat senjata. Walaupun kita Kaabah, 1/4 Kaabah teroboh, tahu tak? Tak pernah dibuat dalam sejarah serang Kaabah sendiri. Pasal ketika itu Abdullah bin Zubair duduk di situ, Bani Umayyah punya tentera datang, Hajar bin Yusuf punya ni, dia tembak manjanik, kata pak kan, batu tu dia campak, kena Kaabah, roboh Kaabah. Tapi para sahabat Nabi tidak angkat senjata. Sebab pemimpin tu masih lagi Muslim. Itu masalah dia. Kalau dia kafir, selesai masalah. Sebab kena penegakan masalah. Jadi dengan sebab itu, dengan ilmu tadi anda tak terlibat dengan benda tak sepatutnya. Kalau tanpa ilmu, semua orang semangat. Siapa tak nak syurga Allah Ta'ala? Siapa tak nak syurga? Semua orang nak syurga. Dan masalah kan cara syurga tadi jalan sampai hanya dengan ilmu. Bukan dengan hanya semangat. Yang berlaku sekarang ni semangat. Semangat. Tapi jahil. Kan sampai ada satu video tu nak tunjuk. Okay, ini Mujahidin ni. Lepas tu acu senapang kat kawan dia. Mana dalam Islam boleh acu senapang pada kawan? Kawan dah tangkap video kan? Lepas tu dia, jeng-jeng-jeng, dia angkat yang tu. Nabi kata, man asyara ilai Nabi haridatin falaysa minna. Siapa-siapa mengacukan pada kami dengan senjata bukan golongan kami. Nabi tak benarkan. Maka itu ada antara adab yang tak boleh diguraukan. Nabi tak benarkan bergurau dengan senjata. Tapi tengok, kerana yang pergi ni jahil, dia boleh angkat senapang tunjuk kat kawan dia. Kat situ kita nampak. Jahil, orang jahil, pergi belajar, pergi perang. Apa jadi? Itu jadi kes sampai last kali mereka ni, apa macam golongan ISIS ni, mereka serang Muslim sendiri. Bukan serang orang kafir. Serang Muslim. Sebab orang Islam tak nak bagi bai'ah pada dia,
tak nak taat pada dia, dia serang kampung Islam. Jadi itu masalah. Itu sebab kenapa jahil ini masalah. Ibadat nak buat banyak tapi jahil, tak guna. Sebab kenapa dalam nak beramal kita dapatkan ilmu dahulu sebelum beramal. Jelas? Baik, berhenti sini dulu. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.